Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta otomotif dimanapun kalian berada, seperti biasa Gas Junaidi kali ini akan melakukan pembongkaran dashboard pada unit Yaris tahun 2008. Nah, berikut tutorial untuk melepas pada bagian dashboard yang di atas ini ya bos ya. Langkah pertama, kita harus memastikan pada bagian kanan dan kiri kita lepas pada bagian baut obeng ini dan juga pada bagian panel yang ada di atas seperti ini ya, kanan kiri ya bos ya. Lanjut kita lepas nanti panel yang di sini bos ya, pada bagian dashboard depan di sini juga. Nah, itu di sini juga ada spidol, kita lepas ya, kita lepas. Di sini ada dua baut, kemudian jangan lupa soket-soketnya ya. Sebelum kalian menarik spidol ada dua soket di sini bos ya, kita lepas semuanya. Lanjut setelah itu baru nanti kita melepas pada bagian soket ini airbagnya dan juga pada bagian baut 12 di sini bos ya. Ada dua, kita lepas itu bos. Setelah itu baru nanti kita angkat saja pada bagian dashboard yang di atas ini bos. Kita angkat seperti ini bos ya. Ini beri lah, pula. Coba, coba, yuk, tengok. Ini kata. Krik gitu lah. Pas satu, dua, speaker. Ke atas. Nah. Sudah lepas ya bos ya. Ini penampakan dari urat saraf Yaris. Penampakan urat saraf Yaris. Ya dah, bawa om. Miring mas ya?